Seingat saya itu tahun 2014, tepatnya pada tanggal 6 Juni. Saat itu saya masih sekolah di kelas 2 Man Bernun, masih 17 tahun. Ya, sebenarnya ini berangkat dengan apa namanya, awalnya saya itu tertarik pada koin, namun kemudian ayah saya membawa saya kepada salah seorang agen antik, dan saat itu saya diperkenalkan dengan naskah kuno atau manuskrip istilahnya. Sehari itu saya membeli 3 naskah, dan dari itu kemudian saya menyukai, saya tertarik untuk membaca dan mencari lagi naskah-naskah itu. Dan kemudian setelah kita mempelajari ini, artinya kita bisa melihat bahwa konflik yang berkepanjangan dan kemudian dilanjutkan dengan musibah tsunami tahun 2004 itu telah menghilangkan banyak sekali naskah-naskah kuno yang merupakan jejak rekam peristiwa masyarakat Aceh di masa lalu. Pertama orang tua saya. Dari situ kemudian orang terdekat saya, kawan-kawan saya di Iman, dan waktu itu saya juga terinspirasi dari kolektor naskah Aceh Tarmizi Hamid, kemudian beberapa kolektor-kolektor naskah lainnya. Ya, pertama keluarga. Keluarga sangat mendukung terhadap usaha saya mengumpulkan naskah-naskah ini. Artinya mereka mensupport penuh usaha-usaha saya mengumpulkan, merawat, dan meneliti naskah-naskah ini. Dan masyarakat, khususnya masyarakat di tempat saya tinggal itu juga sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang saya lakukan. Begitu juga masyarakat Aceh secara umum ketika saya mengekspos ini di media-media, itu banyak ketertarikan masyarakat terhadap naskah-naskah yang saya publikasi. Sejak tanggal 6 bulan 6 tahun 2014, saya bawa dia ke tepi neria yang koleksi barang antik itu. Saya perkenalkan sama yang mengumpulkan barang antik itu. Sudah itu saya perlihatkan barang-barang antik itu semua sama dia. Sudah itu dia yakin dengan barang-barang antik itu, sampai dia beli 5 buah guci besar. Langsung dia bawa pulang ke rumah. Sudah itu dia ada simpan barang antik itu di rumah. Makanya terus menerus, satu hari, dua hari sampai berbuai, terus menerus dia sudah tertarik dengan barang antik itu. Dan di rumah ada naskah satu yang agak tebal dia tu, makanya saya kasih tahu sama dia, ini naskah zaman dulu, tolong dibaca. Saya tidak bisa baca, dia bilang. Saya ajari dia baca itu naskah itu. Sesudah dia baca, sudah mengerti dia itu naskah itu semua, baru dia tertarik mengumpulkan naskah-naskah manuskrip itu. Meskur adalah anak ataupun adik kandung saya, dia selalu kreatif, baik di bidang masalah mencari naskah, baik di bidang masalah agama, dan di keluarga pun dia anak yang patuh apa yang kami suruh, baik suruh perbuatan-perbuatan yang di rumah dia selalu dipatuhi. Disuruh cuci piring waktu masih kecil dia patuh, masak nasi dulu juga kayak gitu, dia kreatif. Dia seorang masykur, sekarang menjadi seorang pemuda yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kampung Belanglung, Kabupaten Pidijaya, di mana di usianya yang masih sangat muda sudah mempunyai kesadaran ataupun semangat dalam mengumpulkan barang-barang antik serta naskah-naskah kuno tentang sejarah Aceh. Pertama itu dari agen antik. Mereka mempunyai banyak naskah, naskah-naskah yang dikumpulkan dari masyarakat, naskah-naskah yang mereka beli di daerah-daerah tua. Itu saya beli dari agen antik. Dan kemudian dari masyarakat sendiri, saya terjun ke masyarakat, mencari naskah di masyarakat. Dari situ saya mendapatkan naskah-naskah yang mungkin dapat kita katakan naskah itu kurangnya perhatian dari masyarakat.
Kemudian kita melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menyelamatkan naskah itu, merawat dan menjaga, dan untuk publikasi. Bagi saya, Mashkur sebagai pengabdi muda untuk peradaban Aceh adalah suatu fenomena yang unik. Artinya unik, beliau dalam aktivitasnya sebagai kolektor khazanah intelektual Aceh, manuskrip dan beberapa warisan lokal, itu sudah bisa dilakukannya sejak umur yang relatif muda, yaitu pada umurnya 14 tahun, di mana dia duduk di kelas 3 sanawiyah atau lebih sedikit katakanlah kelas 1 madrasah aliyah. Sudah tumbuh padanya minat untuk mengumpulkan, merawat dan mendokumentasikan khazinah intelektual lama berupa manuskrip-manuskrip Melayu dan berbahasa Arab juga yang ada di Aceh sebagai warisan kekayaan masyarakat Aceh era terdahulu. Selanjutnya adalah ketika dia kuliah di Universitas Islam Araniri, yaitu pada program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, adanya keterpaduan antara kecenderungan tradisionalnya dengan perkembangan cara berpikir dan wawasan intelektualnya. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa naskah-naskah yang dia miliki itu dan warisan-warisan kekayaan masyarakat Aceh dahulu yang dia kumpulkan itu dipublikasikan kepada masyarakat internasional. Sehingga banyak tamu yang datang, para peneliti datang untuk melakukan penelitian-penelitian dan mampu dia berikan pelayanan yang baik sehingga khazanah intelektual lama ini dapat dieksplor ke masyarakat internasional. Ini sesuatu yang sangat menarik dan kami sebagai dekan Fakultas Adab dan Humaniora memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Hanya saja ada satu tugas yang akan kami kembangkan di masa yang akan datang adalah bahwa warisan intelektual lokal ini berupa manuskrip-manuskrip ini kami akan lakukan sebuah program digitalisasi warisan intelektual lokal dan kekayaan masyarakat Aceh dalam bentuk seni, budaya, sastra, bahkan manuskrip pun akan kita lakukan sebuah program digitalisasi sehingga kita bisa publikasikan kepada masyarakat Indonesia. Sukses bagi Tengku Mashkur sebagai budayawan muda, sebagai akademisi muda, dan selamat bagi masyarakat internasional yang telah mengambil, telah meneliti, telah mempublikasikan apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa kami ini. Sukses selalu. Ya, ada banyak kendala yang kita dapatkan di lapangan ketika kita mengumpulkan naskah. Masyarakat itu sangat susah untuk memberikan naskah. Karena walaupun naskah itu kita temukan dalam keadaan yang kurang perhatian, artinya di kandang-kandang, di dalam karung, di dalam peti-peti, dan ya artinya itu kurang perhatian dari masyarakat, dan naskah itu masih susah untuk mereka berikan. Kenapa? Ya, mereka menganggap ini adalah satu apa peninggalan, mungkin peninggalan dari orang-orang tua mereka, orang dulu yang punya satu hal yang penting bagi mereka,
Ya, saya rasa demikian. Kemudian kendala yang paling besar itu adalah kita seringkali itu tidak disambut dengan baik oleh masyarakat. Artinya, dan ini disebabkan oleh hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Ada orang yang mencari nafkah, itu mereka itu dengan hal-hal yang tidak baik, menipu masyarakat, mencuri nafkah, dan itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita mencari nafkah, itu juga kita akan dianggap demikian. Nah, padahal kita mempunyai tujuan yang baik untuk menyelamatkan itu. Makanya saya meyakinkan masyarakat, nafkah yang diberikan kepada saya, nafkah yang saya beli di masyarakat itu aman. Artinya, walaupun masyarakat itu waktu-waktu ingin mengambil kembali naskah itu masih ada, kita tidak memperjualbelikan itu murni untuk penyelamatan dan untuk pengetahuan ke depan.